Dalam rekaman video warga, api melalap sebuah mobil di Jalan Raya Malang Pasuruan di Desa Sambisira, Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Rabu malam. Warga tak berani mendekat karena kobaran api membesar dan menghanguskan seluruh bagian mobil. Menurut warga, sebelum terbakar, mobil yang melaju dari arah Malang menuju Pasuruan ini mengeluarkan asap pada bagian mesin. Tak lama kemudian, muncul api yang menyambar bagian depan mobil. Mengetahui mobil terbakar, pengemudi kabur meninggalkan mobilnya. Dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Mobil sedan langsung berhenti, itu keluar asap. Itu terus terjadi kebakaran juga. Api langsung membesar, Mas. Tapi tidak ada korban ya? Tidak ada korban. Korban supirnya sudah lari, sudah keluar duluan, Mas. Kobaran api yang menghanguskan mobil baru bisa dibadamkan setelah dua mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Peristiwa kebakaran mobil ini ditangani Satlantas Polres Pasuruan, Jawa Timur.